matahari. Dulunya aku perlu mundur-mundur gitu enggak kayak hiking. Enggak perlu karena datar semua kan ini. Kan? Boleh sih dikit aja. Boleh. Oke, hari ini kita mau recording buat single yang kedua. Dibantu sama teman-teman banyak banget, nanti aku kenalin satu-satu teman-temannya termasuk yang ada di belakang kamera. Iya, suasana. Namaku Kevin. Di sini aku sebagai gitaris. Nama saya Robert, kebetulan sebagai bassis. Aku Jamie sebagai perkusi di sini ngisi. Bagaimana rasanya bisa tergabung bantuin di produksi lagunya Ruth yang kedua? Ya, seneng banget sih. Jelas seneng banget. Ya, karena kan ini yang kedua, berarti ada kontinuitas, jadi semoga kedepannya tetap jalan lagi, tetap jalan lagi. Kalau bisa terlibat lagi, lebih senang lagi. Rasanya menegangkan dan grogi jujur, baru pertama kali ini untuk take recording. Sebelumnya biasa main over. Oke. Paspol. Pasti senang dan juga kaget karena ini pertama kali juga saya melakukan rekaman di sini. Ya, yang pasti senang lah dan pengalaman yang seru buatku. Menurut kamu sendiri lagu ini seperti apa? Nah, lagu ini sih lebih membawa gimana seseorang tuh benar-benar kayak berjuang untuk hidup, berjuang untuk menghadapi struggle dalam kehidupannya dan gimana dia bisa menghadapinya dengan sungguh-sungguh dan berhasil gitu. Lagu ini cocok sih buat didengerin di kamar sendirian. Ya mungkin teman-teman yang hatinya lagi gundah atau gimana, dengerin lagu ini aja. Jadi ya semoga dengerin lagu ini bisa dikuatkan. Ya kalau menurut saya lagu ini itu menceritakan tentang sebuah perjalanan dan perjuangan, dan pasti dari setiap kita mengalami hal tersebut, dan menurut saya itu bisa menginspirasi kita semua. Harapanku untuk lagu ini semoga didengar banyak orang dan orang-orang yang mendengarkan juga bisa ya merasa kalau mereka itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Walaupun ada kalanya mereka ragu-ragu, tapi semoga pesan yang didapat di lagu ini itu masuk dalam kehidupan mereka. Harapanku ya supaya banyak orang-orang bisa sesuai mungkin sampai suka sama lagu ini dan genre ini, biar semakin dikenal sama banyak orang aja ini. Lagunya kalau notasi enak banget, enak terus ada hooknya tuh, bacoannya itu cepat nyantol karena ini kan basicnya folk ya, memang kosong. Enak sih lagunya, mesti hati-hati aja di situ nyanyinya karena harus bisa, vokalisnya harus bisa bawain supaya apa yang disampaikan itu terwakili mendengar. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi ya dengan karya yang baru. Walaupun sangat lama, bahkan sebagian dan banyak dari kalian selalu bertanya, kapan lagu keduanya? Kapan karyanya lagi? Terus terang aku berterima kasih banget buat kalian yang selalu mensupport. Itu yang buat aku akhirnya berani dan selalu ingin berkarya dengan karya-karya yang apa adanya, yang asli, yang pengen aku tonjolkan, yang aku pengen munculkan di sini. Tungguin juga bakal ada movie videonya juga, MV-nya juga, dan pastinya ini akan diputar di banyak platform yang bisa kalian temukan. Nah, kalau perbedaan dari lagu pertama dan lagu kedua ya, kalian bisa rasakan sendiri secara genre, tempo, dan isi dari ceritanya juga berbeda, isi dari setiap liriknya. Inilah salah satu cerita gitu ya, curhatan atau memang betul, beberapa bilang lagu ini adalah bentuk dari keresahan yang timbul dan akhirnya tercipta. Semoga kalian semua suka. Juga aku thank you banget buat teman-teman yang udah bantuin. Dari semuanya,
mungkin nggak bisa sebutkan sesuatu, tapi kalian bisa selalu lihat di setiap kredit yang ada, setiap tag yang ada, caption yang ada, semuanya aku tonjolin dari behind the musiknya, dari setiap proses rekaman, artwork, semuanya. Kalian luar biasa, karena aku selalu bilang tanpa kalian nggak ada namanya Ruth Kristiani bikin something, itu nggak ada. Jadi thank you ya, kalau ada kesempatan di lain waktu aku akan cerita ya ke kalian semuanya ada kisah apa sebenarnya di balik lagu ini, karena sebenarnya aku bukan orang yang mellow ya kan, kalian tahu aku super gitu kalau bikin lagu tuh yang goyang-goyang asik-asik ya. But ini semua adalah persembahan bukan cuma untuk aku tapi untuk setiap kalian semua. Ingat matahari, walaupun dia seorang diri, tapi dia tetap kuat, bersinar, dan terang. Bye-bye. Saat malam bertabur bintang dan ku letakkan tekadku di sebelahnya.